Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga selalu sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, saya ucapkan selamat datang kembali di channel Bawah 8. Di video kali ini kita ingin share cara setting jam di mobil Xenia ya. Ini mobil Great Xenia, Avanza juga sama lah ya, kurang lebihnya seperti ini. Caranya gimana? Simak aja videonya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, please support channel ini ya dengan cara klik subscribe agar channel ini kedepannya semakin berkembang dan terus memberikan informasi seputar otomotif lainnya ya. Oke teman-teman, jadi untuk cara settingnya di sini ada tombol ya, tombol gambar jam. Ini kita tekan ya, kita tekan sampai jam ini berkedip ya. Nah, ini coba kita praktekin ya. Kita tekan tombolnya sampai berkedip, biarin dulu. Nanti bakal berpindah ke detik ya, ke menit ya maksudnya. Nah, ini menitnya, ini buat setting menitnya. Kemudian kita kalau mau setting jamnya biarin dulu sampai pindah ke jamnya seperti itu ya. Ini kita coba setting ke jam 8.55 ya. Kita tekan ini buat setting menitnya, kita pencet terus atau kalau mau lebih cepat ditekan lama aja nanti bertambah. Kita setting ke menitnya 55 ya. Oke, cukup 55 menitnya, biarin dulu buat setting sampai berpindah ke jam. Nah, ini udah pindah ke jam, kita tekan lagi, kita setting ke 8 ya, menit ke jam ke 8 maksudnya. Oke, udah jam 8.55 selesai, biarin aja sampai kedipnya berhenti ya. Nah, seperti itu selesai caranya ya, simple banget kan, gampang banget caranya seperti itu. Oke, begitu dulu videonya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah tonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif.